Halo-halo Kemecer Mania dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dunia Za yang selalu bikin lapar, ngiler dan kemecer. Untuk kalian semua yang sedang nonton video ini dan yang sudah klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya, saya ucapkan matur nuwun sangat. Semoga sehat selalu, seger waras, panjang umur, salawasih. Siang hari ini saya sedang berada di daerah Kramat Jegu, Trosobo, Sidoarjo. Saya ingin merekomendasikan salah satu kuliner paling laris di daerah Kramat Jegu ini. Namanya Kedai Diwa. Penasaran seperti apa rasanya dan apa saja menu-menu yang disajikan di Kedai Diwa Kramat Jegu Trosobo ini? Ojo nanti-nanti nang kene ae. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu sinten ini? Saya Winda. Ibu Winda ini ownernya Kedai Diwa Trosobo Sidoarjo ini Bu ya. Betul. Kalau boleh tahu untuk lokasinya Kedai Diwa ini di mana Bu? Tepatnya di Jalan Lapangan daerah Kramat Jegu. Kramat Jegu Trosobo Sidoarjo. Mantap sekali. Kalau boleh tahu nih untuk menu-menu yang paling laris bestseller di Kedai Diwa ini apa Bu? Kita ada beberapa menu, salah satunya bebek goreng, ayam kampung goreng, lalu ayam crispy, karena memang ayam crispy kita siapkan untuk anak-anak, dan satu lagi ada ayam geprek. Ayam geprek paling laris ini ya, tentunya ada di online shop juga ya. Ada, seperti kita juga di GoFood juga ada. GoFood, GrabFood, ShopeeFood juga ada ya Bu ya. Oke, mantap sekali. Ini katanya ada program Jumat Berkah di Kedai Diwa ini, gimana konsepnya Bu? Menarik sekali ini. Oke, terima kasih Mas. Kebetulan setiap hari Jumat Kedai Diwa itu memfasilitasi para donatur atau donasi untuk kita salurkan ke beberapa yayasan yatim piatu, lalu duafa dan fakir miskin serta masjid-masjid yang ada di sekitar Kedai Diwa ini. Terus Trosobo Sidoarjo ini ya, Masya Allah istimewa banget. Oke, dengan masih YouTube ini semoga usaha Kedai Diwa ini bisa makin besar. Amin. Punya banyak cabang di mana-mana. Amin. Dan punya banyak pelanggan khususnya di Trosobo Sidoarjo ini. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah dulur, iki penampakane kuliner favorite wong Trosobo Sidoarjo, Kedai Diwa. Yang saya order ini
semuanya yang best seller dan paling laris di sini, terutama di online shopnya ShopeeFood, GrabFood dan juga GoFood laris kabeh iki lho, mantep banget. Iki pasti sambelane enak tenan, mulai dari paket bebek gorengnya. Nah, ini ada sambal terasi dan juga bumbu kuningnya. Yang kedua ini paket ayam kampung lho. Ini harganya kalau tidak salah ini Rp20.000 paketnya, sudah dapat satu porsi plus nasi ayam kampung dan juga bebek gorengnya, mantep banget. Nah, yang best seller di sini nih kata ownernya ini tadi paket gebreknya, ayam gebreknya. Nah, coba ini sih nanti seenak apa rasanya sambelannya kedai diwa rosobosi doarjo. Lah iki senengane anak-anak kekinian iki lho. Paket ayam crispy original. Iki mantep banget katanya, ini juga laris banget di Trosogo. Tidak lupa juga ada paket-paket dessertnya atau paket snacknya ke Dediwa yang best seller, salah satunya ini paket sosisnya, french friesnya. Nah, jalan Jawa ini kentangnya. Nah, dan satu lagi nih paket burgernya. Wah, saya kira ini menurut saya ini sudah mewah banget. Dan tentunya harganya masih sangat murah dan terjangkau di daerah Trosobo Sidoarjo. Ini gak sesuai, tak cobain seenak apa rasanya paket-paket bestseller paling larisnya ke Dediwa Trosobo Kramat Jegu Sidoarjo. Seperti biasa nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Untuk kalian yang lagi mager, males keluar rumah, bisa juga order menu-menu kuliner produk unggulannya ke Dediwa ini hanya di ShopeeFood, GrabFood dan juga GoFood. Mantep banget. Cuaca-cuaca mendung, cuaca udan, udan-udan ini ki enak menikmati sambelane ayam crispy ini paket cemil-cemile ke Dediwa Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya penasaran banget dengan paket bebek gorengnya. Ketok ane enak lho tampilane koyo ngene. Yakin orang kemejar, monggo dan diampiri. Paket-paketnya juga masih sangat murah dan terjangkau. Tampilannya mewah banget ala-ala kafe. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi ordernya sambelnya cuma satu-satu aja. Nah, coba ini sih, bebek lho. Gue di menul-menul ini. Wah. Saya kira masih sangat murah dan terjangkau, tampilannya gede, ini Rp20.000, tampilannya mewah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya paling suka itu menikmati kuliner bebek goreng kalau ada bumbu kuning kayak ini. Wah, dicocol nganggo sambel bumbu kuning karo bebek diemplok. Wah, segone yang sangat teake. Untuk lalapannya ini ada selada dan juga timun. Iki pasti ukepan yang enak ini. Jadi tidak heran untuk paket bebek gorengnya ini untuk take away atau dine innya ini selalu laris setiap hari. Rasanya enak kan ini loh bebek goreng lebih gede. Benar-benar tidak heran untuk paket bebek gorengnya ini katanya laris banget setiap hari di online shop dan juga dine in di sini. Memang tempatnya agak kecil, tapi tetap ada tempat makannya di belakang saya ini. Mantep banget. Jadi teksturnya ini lembut banget. Ukepannya juga pas. Ini jari wong Jawa ini wani bumbu. Ini salah satu bebek goreng terenak yang pernah saya coba di situ aja. Langsung elur order produk-produk unggulannya ke Dediwa di ShopeeFood, GrabFood dan juga GoFood. Benar-benar recommended banget dan layak untuk dicoba. Ayam kampung.
bebek goreng dan ayam gorengnya juara banget rasanya, wajib banget dicoba. Tak terus namanya coba ayam crispy, ayam bebek isi wakil menu-menu pakai cemilnya juga belum tuh. Nah ini tampilannya ayam juga. Jadi yang menarik di sini tadi saya sempat ngobrol dengan ownernya. Untuk sambel-sambelnya ini bukan di blender, asli diulek, asli Jawa Timur itu. Wah. Crispy-nya keras banget, gurih banget. Layak untuk dinikmati kedai Diwa. Saya yakin nanti kalau kedai Diwa ini produk-produknya konsisten dengan rasanya seperti ini, saya yakin nanti bisa jadi brand yang besar di Indonesia. Untuk rasa ayam crispy-nya pasti sama. Coba es saus ya. Ayamnya juga fresh dan lembut, ini pasti lari setiap hari karena produk-produknya ini selalu fresh. Sekarang saya mau coba paket dessertnya, paket cemal cemil snacknya. Tampilannya mewah banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sosisnya ini pasti sosis mahal, ini pasti sosis premium loh, bukan main-main. Enak kan? Mulai dari mayones dan sausnya juga terasa mewah di gitu. Tampilannya juga kekinian banget. Cocok banget menikmati kuliner snack di kedai Diwa ini bersama keluarga tercinta dan juga sahabat-sahabat tercinta. Monggo nang diambili. Paket butternya juga ada buah. Dalamnya ini ada bawang bombay, tomat. Ini pasti paket spesial loh. Ini untuk bibe dan juga keju. Benar orang main-main kuliner kedai Diwa ini, mulai dari bebek goreng, ayam kampung, ayam crispy, ayam geprek, dan paket dessertnya mulai sosis, french fries, dan burger. Bener-bener layak banget karena ini katanya yang best seller dan paling laris di kedai Diwa. Itu tak terus nomornya, mantep banget, bener-bener recommended. Untuk rating saya kasih 8.5 untuk kedai Diwa tersebut situ. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo lali, mampir nyobain salah satu kuliner paket dessert snack cemil-cemil yang menurut saya mewah dan murah meriah. Hanya di kedai Diwa, Jalan Raya Keramat Jegu, Trosobosi, Darjo. Oke, terima kasih. Nikmati hidup ini. Jangan lupa beribadah dan berdoa.